Meluat aku dengar lagu tu. Ada menteri kerja naik basikal dalam pejabat. Ada menteri yang raja formula tetapi masalah rakyat tidak selesai. 6 bulan kita bagi peluang kepada mereka. Berbeza dengan 6 bulan yang ditakbir oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jauh! Kadang-kadang kita tak tahu siapa Perdana Menteri Malaysia. Kita tak tahu dia nak jadi selebriti ke? Dia nak jadi penyanyi ke? Dia nak dari pelari ke? Apa lagi? Dia nak jadi pelaku. Sebab itu Datuk Taki sebut tadi, kita tak tahu hala tuju negara ini. Hari ini di mana sahaja Perikatan Nasional muncul, puluhan ribu rakyat keluar. Kerana percayalah, Perikatan Nasional pasti insya Allah dengan izin Allah, berdasarkan prestasi kita, Negeri Sembilan akan kita rabah dan menjadi bilik Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Boleh? Tan Sri, kalau kita lihat di depan kita pada malam ini, bukan sahaja orang Melayu, tetapi saya amat teruja apabila melihat begitu ramai orang-orang India dan orang-orang Cina tampil pada malam ini. Ini satu permulaan yang baik. Ini membuktikan bahawa masyarakat Malaysia, sama ada Melayu, Cina dan India, mereka tidak lagi takut dengan Perikatan Nasional. Seperti yang didakwa, yang dipropagandakan, yang didakyahkan oleh yang amat terhormat Tan Sri Lim Kit Siang, bahawa ini adalah gelombang hijau. Tuan-tuan, orang-orang Cina dan orang-orang India, jangan takut dengan Perikatan Nasional. Mereka patut lebih takut dengan perompak, perasuah dan mereka yang tidak boleh dipercayai yang memerintah negara pada hari ini. Betul atau tidak? Tuan-tuan, di depan kita adalah gelombang rakyat. Gelombang anak muda yang sudah bosan dengan gelagat dan sandiwara manusia yang ada di Putrajaya itu. Kadang-kadang kita tak tahu siapa Perdana Menteri Malaysia. Kita tak tahu dia nak jadi selebriti ke? Dia nak jadi penyanyi ke? Dia nak dari pelari ke? Apa lagi? Dia nak jadi pelaku. Sebab itu Datuk Taki sebut tadi, kita tak tahu hala tuju negara ini. Meluat aku dengar lagu tu. Ada menteri kerja naik basikal dalam pejabat. Ada menteri yang raja formula tetapi masalah rakyat tidak selesai. 6 bulan kita bagi peluang kepada mereka.
Berbeza dengan 6 bulan yang ditakbir oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jauh. Betul atau tidak? Tuan-tuan tengok, hari ini ringgit merudup. Sudah 4.64 ringgit berbanding dengan 1 US dollar. Ini kadar yang terendah dalam tempoh lebih 2 dekad. Ada penyelesaian? Apa Raja Formula sebut? Tak apa, ringgit jatuh, baik untuk kita. Kepala bapa kamu. Bila ringgit jatuh merudum, currency negara-negara jiran bermaharaja lela di Johor Bahru, betul? Bermaharaja lela di Kuala Lumpur. Ekspor kita, perdagangan kita terkesan. Pedagang-pedagang peniaga nak import semakin mahal. Bank Negara naikkan OPR pada 3 Mei yang lalu dengan harapan boleh memperkukuhkan ringgit. OPR naik, pinjaman bank semakin sukar. Tetapi ringgit semakin merudum. Ada penyelesaian? Harga barang sudah turun? Harga minyak sudah turun? Dulu kita pernah dengar, kalau hari ini saya jadi Perdana Menteri, esok minyak turun. Pernah dengar atau tidak? Dia pernah dengar sebab dia ada di situ lah masa itu. Termasuk yang bercakap ini. Sudah 6 bulan menjadi Perdana Menteri, harga minyak tidak turun. Harga telur tidak turun. Bila telur tidak ada, ambil telur daripada India. Telur kecil. Saya tak sebut itu, itu orang Negeri Sembilan sebut. Apa yang sedang berlaku hari ini? Masalah kalimah Allah. Elok-elok sudah berada dalam mahkamah. Tarik. Kota Haji sampai malam ini, tuan-tuan. Sampai malam ini. Menteri Agama mengesahkan dalam Dewan Parlimen bahawa belum ada keputusan daripada Kerajaan Arab Saudi. Ini kali pertama apabila jemaah sudah bertolak, masih belum ada kota tambahan. Pergi ke Saudi, tak dapat jumpa dengan pimpinan, tuan-tuan. Inilah keadaan Malaysia pada hari ini yang tidak dihormati. Tetapi kita bersyukur ketika pemerintahan Perikatan Nasional dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, didukung oleh Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan komponen Perikatan Nasional, walaupun kita berdepan dengan satu pandemik, krisis ekonomi, krisis kesihatan, tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan kepentingan dan keprihatinan rakyat menjadi agenda kita dalam mengangkat martabat umat dan memulihkan ekonomi negara pada ketika itu. Betul atau tidak? 520 bilion disuntik dalam ekonomi Malaysia semata-mata untuk menjamin pekerjaan anak-anak kita, untuk memulihkan ekonomi. Berbilion kita belanja untuk memberikan vaksin secara percuma, menjaga kesihatan rakyat supaya sempadan boleh dibuka, ekonomi boleh diteruskan. Tetapi hari ini lihat, 6 bulan tidak ada apa yang dilakukan. Sebab itu saya tidak terkejut. Hari ini di mana sahaja Perikatan Nasional muncul, puluhan ribu rakyat keluar. Kerana percayalah, Perikatan Nasional pasti insya Allah, dengan izin Allah, berdasarkan prestasi kita, Negeri Sembilan akan kita rabah dan menjadi milik Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Boleh? Kelantan, Terengganu, Kedah itu insya Allah.
Sebab itu dia marah dengan Sanusi, tuan-tuan. Takut sungguh dengan Sanusi. Tetapi kita tumpu, selain daripada Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, Selangor nampaknya alhamdulillah. Minggu lepas, Amiruddin telah pun mengumumkan dia telah pun kemas pejabat dia. Saya tak suruh dia kemas sendiri. Sebab rakyat Selangor menolak Pakatan Harapan yang digabungkan dengan perompak dan penyamun negara pada hari ini. Negeri Sembilan, kalau inilah kehadiran dan mood rakyat Negeri Sembilan, saya percaya Negeri Sembilan juga akan melakukan perubahan. Kerana kita mahu kerajaan yang kuat. Kita mahu pemimpin yang jujur. Kita tidak mahu pemimpin yang sandiwara. Kita mahu pemimpin yang beri perhatian kepada masalah rakyat. Bagaimana kita boleh menjaga anak-anak muda mendapat pekerjaan yang berkemahiran, yang berkualiti. Bagaimana kita dapat menjaga kos sara hidup rakyat. Bagaimana kita dapat mengurangkan inflasi. Ini semua agenda Perikatan Nasional. Kita telah berjaya selama hampir 2 tahun. InsyaAllah kalau kita berjaya di Putrajaya, kita boleh berjaya di Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu kita kekalkan. Boleh? Jadi tuan-tuan, saya nak ucapkan terima kasih kepada rakyat Negeri Sembilan dan kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita cukup committed untuk terus memberikan khidmat kepada rakyat. Dan saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Tan Sri Anwar Musa yang mengambil keputusan tidak ada platform lain untuk meneruskan perjuangan kecuali Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya percaya ini satu permulaan. Ramai yang sudah bersedia. Malam ini juga ramai anggota keluarga UMNO dan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang berada dalam perhimpunan kita. Mereka sedang meneliti dan yakini bahawa Perikatan Nasional mampu mengangkat martabat umat dan memakmurkan negara kita, insyaAllah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita dan memberikan kemenangan di luar jangkaan kita dalam pilihan raya negeri, Negeri Sembilan dan 5 negeri yang lain, insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.